oke teman-teman. Hari ini kita mau ke Gunung Beduk atau bilang ibu calon wisata di Gunung Kidul. Kita mulai. Di atas kita lihat. Oh ya, ini alamatnya di Argomulyo dan Sari, Gunung Kidul. Kita mulai. Iya, kita mulai nanjak ke atas terus. Semakin ke depan semakin nanjak dan anginnya pun semakin kencang. Ntar kalau sampai di atas suaranya ada gemuruh-gemuruh, mungkin suara angin tuh. Dan ini jalannya agak ekstrim. Jika merasa berani bisa naik, kalau belum berani motor bisa dibawa, nggak jauh kok jalan kaki dari jalan utama. Dan kita hampir sampai ke gazebo pertama. Udah kelihatan. Oke, kita udah sampai. Ini calon gazebo pertama. Nanti di atas masih ada. Kita naik ya. Ini view-nya bagus. Ini wisata Gunung Beduk. Kita ntar naik ke sana. Ya, kita sampai di pertengahan perjalanan. Dan kalau pagi seharusnya Gunung Merapi kelihatan dari sini, tapi sekarang sore ketutup awan. Kita lanjut. Ya, kita udah mau nyampe ke puncak. Dan ini puncaknya, puncak Wigibe. Dan keadaannya masih begini, mungkin belum ada tindak lanjut dari Pok Darwisnya. Mungkin kedepannya Pok Darwisnya masih semangat dan menjadi wisata, tujuan wisata di Gunung Kidul yang terbaik. Tujuannya begitu mungkin. Dan itu di depan ada batu. Batunya batu bersejarah. Ini pun di kerangkeng ya, dibilangnya. Dan tulisannya Bukit Wigibe di depan. Dan di samping juga ada tulisannya Suryo Hargo Kencono. Mungkin teman-teman ada yang tahu maksudnya. Dan di Wigibe ini puncak paling utara di Gunung Kidul. Jadi kita bisa melihat Kota Klaten, Jogja, dan sekitarnya. Dan suasananya pun masih asri. Sampai ujung, mungkin ujung timurnya 15-an menit kali. Dan mungkin teman-teman ada masukan untuk Pok Darwisnya atau warga sekitar. Dan ini wilayah Klaten, kita lihat dari atas Rawon Jombor kelihatan. Ini sampai di sini ya teman-teman. Semoga WGB sukses dan bantu subscribe channel aku. Teman-teman, kita udah menelusuri ke atas. Kita udah sampai ke bawah lagi. Mungkin sekarang masih begini, mungkin tahun depan udah lebih maju, keren. Oke. Okay.